Allah, dunia ni dah dua tiga perkara yang manusia ada nak. Yang pertama, tamnen. Ikutlah, nak mari hok mana dulu ya kena belakang. Yang pertama tamnen, iaitu nya jawatan. Yang kedua, ya termasuk cusiang. Yang kedua, nak kepada orang tino. Tak ada orang jatuh mana, dia kaya, dia ada banyak harta, tak say ke tino, tak ada. Bahkan kadang-kadang tino, hok dia duduk pera, hok dia duduk duduk zina, pergi mari lah. Penuh, nah. Hok dia duduk pera, hok dia duduk susuk-susuk, tak say, tak say beritahu kat orang. Yang ketiga, jalan, nak kepada harta benda. Harta, tamnen cu siang, lepas tu tino. Dua tiga kata ni. Lain-lain pada tu tu, hok tu pasang rati-rati, kapoh-kapoh. Itulah Allah pesan. Ingat molek, bapalah korun tak pahal. Orang-orang zaman dulu, tu hai peracu. Dan tu hai waktu turun bala. Ni kita kena ingat molek ni. Tu hai tak ada tanya banyak. Orang hok pasang nak jadi ahli ni akor eh. Dia tanya sikit, peh. Gi pakai gi selalu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ayat 77 sampai 81 suratul qasas. Masih lagi kita berada di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Qarun sebagai Allah kekalkan nama dia di dalam Quran dan nak beri pengajaran kepada umat Islam kita ni sampai ke hari kiamat bahawa orang yang kaya raya sekiranya dia takabur guna kuasa tak betul tak kena dengan tepat dan keadaan lepas tu tamah-tamah laginya duk buat kerosakan di atas muka bumi dengan harta benda dia, yod tamneng dia, maka ini adalah akibat yang Allah jadikan sebagai bodrian kepada setiap orang. Walaupun tak kaya seperti Qarun, tapi kalau sekiranya giguno kuasa kekayaan tak betul, maka akibat dia adalah padah dia panggil. Padah lagu mana? Iaitunya berdosa hidup dia di atas muka bumi dengan sebab dia guna kuasa dan harta tak betul, apatah lagi di akhirat kelak akan menerima balasan yang sangat besar, sangat berat terhadap orang yang seperti Qarun.
kaum dia nasihat kepada Qarun. Ayat 77. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Ini adalah nasihat kaum. Orang yang jadi pembesar, pemimpin, kena dengar juga nasihat. Ini saya tambah atas ni. Supaya juga dengan orang alim. Tidak mestinya seorang alim tu beri nasihat kepada orang saja. Tapi kadang-kadang orang alim pun kena dengar nasihat daripada orang ramai. Walaupun orang tu orang biasa. Apatah lagi Qarun. Yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran ni dengan kekayaan dia, kaum dia, nasihat kepada dia, dia tak dengar. Dia tak dengar. Bahkan dia kohor tambuh, takabur dan nampak lebih analai. Tak sedengar nasihat ni, satu perkara yang sangat besar akibat buruk di dalam cara hidup kita. Lagu mana? Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, maknanya keperluan dan bekalanmu dari dunia. Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita dunia ni untuk kita kaih, untuk kita cari kebaikan, nak pergi ke akhirat. Tapi kalau sekiranya kita terlupa dunia, kok molek lah saya maksud ni, terlupa dunia kok jalan molek, maka jangan harap katanya lepas pada mati kita nak pergi jadi molek. Anilah kaum dia nasihat kepada dia, nota kaki. Sebenarnya saya baca dah ni 1328, yakni berusahalah mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadamu itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan. Tu orang kaya, dia kena ingat sokmu. Dia manusia ni, manusia ni dia ada 4 pesan yang Nabi raya. Setengah orang tu hawi ilmu, wi harta. Setengah orang tu hawi ilmu, tak wi harta. Setengah orang tu hawi harta, tak wi ilmu. Setengah orang tu hawi tak wi kedua-dua. Harta pun tak ada, ilmu pun tak ada. Lagu tu lah manusia atas muka dunia ni. Jadi, apabila Tuhan beri kepada Qarun harta kekayaan yang sangat banyak, wallahu alam lah ilmu dia ada kedok. Saya faham katanya orang ada siapa ke bijak cari harta pandan je lah tu. Ilmu sekadar-sekadar untuk nak kaih harta tu ada pada diri dia, walaupun dia tak tinggi sangat ilmu pada waktu tu. Kalau nak tiap ataupun nak banding dengan Nabi Musa, sebab Nabi Musa sepupu dia ya. Nabi Musa ni sepupu dengan Qarun. Tapi dia tak dengar nasihat. Beberapa kali dalam tafsir royak katanya, Nabi Musa apabila tahu kata Qarun ni kaya, pergi royak kepada dia nasihat. Qarun, sedekah katik. Keluar zakat katik. Dia tak dengar. Siapa ke kaum dia ramai-ramai orang hok turut Nabi Musa, pergi royak juga kepada Qarun. Hei Qarun, jangan lupalah dunia ni. Jangan lupalah akhirat. Ha gitu, royak sosok kepada dia. Nah, ini dalam nota kaki alik bawah, yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Dalam pada itu, jangan pula engkau melupakan bahagiamu dalam dunia untuk merasai kesenangannya yang halal sebelum dapat menikmati kesenangan yang kekal di akhirat. Sebab tu kita caisit okat kita duduk atas dunia tu hewi seneng, maka kita wujadilah napok katanya kita adalah orang seni. Tapi bukan arti takabur. Kita kena tawaduk sokmo, renah diri sokmo. Jangan tunjuk katanya kita lebih hanale, angin, takabur, tak dengar wah orang kecek, kasar, tengok dan sebagainya. Hak ni tak ada. Tapi naik tanah kita tu hewi harta benda, maka kita gunakanlah ke jalan yang mulia, jalan molek. Alhamdulillah lah. Masuk di dalam ayat semula. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Alhamdulillah. Tapi Qarun dia bukan macam tu. Dia khomheng, dia zoling orang, dan dia duduk sekat.
setengah-setengah sitik orang keperluan orang. Ani orang kaya orang pasang itipun. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Nota kaki 1329. Yakni bantulah orang-orang yang memerlukan bantuan dengan perantara harta kekayaan dan pangkat serta pengaruh yang dikurniakan oleh Allah kepadamu. Kita ada orang-orang Islam kita ni utama sekali. Kita nak juga yotana. Nak juga tengok orang-orang Islam kita kaya. Sebab apa tu? Kadang-kadang apabila yot orang Islam kita tinggi, tanah cusian orang Islam kita tinggi, ya boleh apa? Kadang-kadang boleh torong dengan orang-orang kafir. Tapi orang Islam tu kena berjuruh, kena molek lah. Jangan cai amnat nanti ikut jalan yang tak betul. Inilah yang dimaksudkan di dalam ni. Jadi dengan harta kekayaan saat ni tu, orang kadang-kadang dia kering. Tengok pak ah yang ni kaya ni. Nah, kita nak juga orang-orang Islam kita pasal itu. Tanah tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Dan janganlah melakukan sesuatu yang merosakkan masyarakat. Kerana yang demikian dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita tengok, perhati dah seluruh dunia, tak ada saya tak ada cocong mana-mana negeri mana-mana orang. Royak katanya seluruh dunia, kalaulah orang guna kuasa tak kena, guna tamnaing tak betul. Sebab tu kita boleh duk tengok. Kadang-kadang bond. Tepat so penny. Tepat tu, tepat ni, ya septic, gapo-gapo, mari daripada orang hak ada tamnaing belaka goliknya. Walaupun dia tak tunjuk kat orang, katanya dia ni pencaupa. Dialah duk kum ga tu, kum ga ni. Tapi umumnya seluruh dunia, puak-puak sampai sang kedai-kedai. Dialah duk krong. Krong belaka. Asal kau duit masuk kepada dia, dia buat perkara-perkara yang diharam oleh Allah Taala. Orang kafir kita tak ada duk bosan. Sebab apa tu? Orang kafir cerak ni, dia nak pergi ke neraka. Walaupun dia buat gapa-gapa atas muka dunia, buat rosak ke, buat molek, akhir sekali dia kena pergi ke neraka. Haduk bosannya kita orang Islam. Haduk bosan? Orang Islam cari amnat nanti tak betul dengan cara, dengan tepat. Itulah. Atas muka dunia ni cuba kita perhati dah. Rosaknya banyak dengan sebab orang ada tamnaing, ada nanti. Tapi pergi guna kot jalan yang tak betul. Hak punuhnya orang ramai. Itulah. Tak ada kira dah. Negeri mana, tempat mana, orang mana, agama apa sekalipun. Kalau dia duduk di dalam kerekai supaya dengan korun yang tu heraya, maka sahih tu law belakang. Sahih tu law belakang. Allah nak. Korun kata kena. Lepas pada orang pergi nasihat kepada dia, Korun menjawab dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Ha, tengok. Dia tak jang terima nasihat dah tu. Ni orang panggil orang masuk syaitan. Aku kaya dengan sebab aku pandai, aku usaha. Tak ada sakut sikit habuk dengan mu. Ha, tu gitu. Muntah sama ngi nasihat ke aku tak sedengar. Walaupun dia tak kecek macam tu, tapi kelakuan yang dia kecek yang dia buat saat ni tunjuk katanya dia lebih tu Korun. Kalaulah Korun bijak pandai, tidak ke pula ia mengetahui dan pandai memahami. Tengok. Ni tu he selit. Nak jadi orang apabila baca ayat pak gamah lalu tak ada arah. Dah tu herayak macam tu dah dalam Quran katanya kisah Korun macam ni. Maka orang hak belakang-belakang beringat-beringat, mu jangan hidup kecek lagu tu. Jangan menggoh. Bojaya sesekala dah. Kena syukur kepada Allah. Jangan hidup cayo sampai kata ingat dunia akhirat. Setengah-setengah orang berjaya pak gi buat benda haram. Jaya tu jaya tu heavy. Tapi gi
gi apa dia panggil gi gunung hak dia dicai kok jalan tak molek. Allah dah beringat-beringatlah bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya. Apa korun tak faham macam tu? Orang-orang zaman dulu sebelum korun ni, iaitu ramai lagi kaum yang Allah Ta'ala balik bombing, ribut, angin, aiboh, gotu gani dan sebagainya dari umat-umat yang telah lalu. Orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan. Allah, dunia ni dah dua tiga perkara yang manusia ada nak. Yang pertama tamnang. Ikutlah nak mari hok mana dulu ya kena belaka. Yang pertama tamnang, iaitu nya jawatan. Yang kedua ia termasuk cu siang. Yang kedua nak kepada orang tino. Tak ada orang jatuh mana dia kaya, dia ada banyak harta tak sih ke tino, tak ada. Bahkan kadang-kadang tino hok dia duk pera, hok dia duk duk zina gi marilah. Penuh nah. Hok dia duk pera, hok dia duk susuk-susuk tak si, tak sih tahu kok orang. Yang ketiga ialah nak kepada harta benda. Harta tamnang cu siang patut tino. Dua tiga perkara ni. Lain-lain pada tu tu hok tu pasang gati-gati kapoh-kapoh. Itulah Allah pesan. Ingat molek bapalah korun tak faham orang-orang zaman dulu tu hai peracu dan tu hai waktu turun bala. Nota kaki ada pula ada. Korun tidak mendengar nasihat kaumnya dan telah melupakan nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadanya dan ia pula buat-buat tidak mengetahui. Buat tak tahu bahawa Allah Taala telah membinasakan pada masa yang lalu pendurhaka-pendurhaka yang lebih kuat dan lebih kaya daripadanya. Dan ingatlah, ini masuk dalam ayat semula dah. Dan ingatlah, orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahuinya. Ini kita kena ingat molek ni. Tuhan tak ada tanya banyak. Orang yang pasal nak jadi ahli neraka ni, dia tanya sikit pun gi pakai gi selalu dah. Ni orang nak jadi ahli ni aku wa na'udzubillah. Sebab apa? Sebab banyak benda-benda hok yo dok buat, yo gi jawab depan Allah Taala sikit lagi jawab dengan sesal. Tuhan, oh sesalnya aku dok buat ga tu, buat ga ni. Maka tak boleh kembali semula dah. Nak klik ke dunia tapi tak boleh klik. Cai amnat nanti tak kena. Sebab tu saya nasihat ke diri saya lah ni. Lepas tu we bunyi kepada ramai-ramai katanya semua tiap-tiap orang dah, tiap-tiap pihak, tiap-tiap masa gunalah amnat nanti weh betul. Jangan guna kuasa yang tak betul, gi guna kok pasal nak jadi maksiat, karuk, dosa. Banyak manusia guna harta benda, guna kuasa duk jadi dosa tonian dalam hidup dia, sia-mala atas diri dia belaka. Sebab tu dalam satu hadis Nabi katanya wa wailun liman ja'alallahu mafatih asyarri ala yadaih ataupun fi yadaih. Celaka besar bagi orang yang Allah Ta'ala jadikan anak koci kejahatan ni duduk di tangan dia. Nah, tu tengok. Gak lagu mana? Benar hak pasal dosa-dosa duduk di tangan dia belaka, dia lagi buka. Tapi terungkan kam fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair fi yadayhi. Nasib baik dan moleklah bagi orang yang Allah Taala jadikan anak koci kebaikan ni duduk di tangan dia. Tak ada kira ruang gapo-gapo hak molek, dialah orang sokong, dialah orang gi buka bukber nak jadi molek. Nak jadi diri dia molek, sangkau molek. Dialah. Gi buka, gi buat, gi usaha. Sampakah dia mati. Mati dalam keadaan usaha molek. Tapi setengah-setengah orang, Masya Allah. Siapa mati hidup dia, mati dalam maksiat. Bukan kata diri dia saja dah. Bahkan orang lain pun. Luk nong, samun dia. Anak-anak koli dia. Orang yang dia duduk pera. Jadi jahat belakang.
jadi karut belakang. Inilah kita kena beringat benar-benar. Nak buat gapo-gapo, kalau sakut dengan agama pun, ia sakut pasal bid'ah khurafat. Kalau sakut dengan hal dunia, ia sakut dengan deraka ataupun maksiat. Dua tiga karut ni dalam hidup kita. Lepas tu kita sendiri kena tok jarum kita tu. Maknanya hidup kita nak buat lagu mana nak jadi betul dengan ajaran Allah, ajaran Rasul. Kita pergi sikit lagi dah. Masa ada 2 3 minit lagi ataupun siapa dah masa, wallahualam, saya nak perhabis ayat ni. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Kalau gaya kulit dia panggil lebih pada gajah sama lagi, gajah selama lagi. Tubik dengan yop dia dengan mah belia sebut di dalam tafsir ni, katanya Masya Allah, semua hak pasang ada boleh sakuk kok tu, sakuk kok ni gambar katanya mah belia ni penuh. Yang pakar waktu dia tubik dihadapi orang ramai nak tunjuk katanya dia ni lebih. Masya Allah, kalau Fir'aun dia tubik dihadapi orang, dia hipung orang ramai, dia kata kan fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia hipung orang ramai serta dengan dia sebut panggil orang ramai, akulah pemimpin kamu ataupun akulah tuhan kamu yang paling agung, paling tinggi sekali. Tapi Qarun lagu mana sebut, yakni dengan memakai perhiasannya yang indah dan mahal-mahal disertai dengan pengiring-pengiringnya yang ramai. Maknanya orang duk araka dia tu penuh kiri kanan alik belakang yang melambangkan kebesarannya, nak nunjuk katanya dia ni hebat. Dia tubik di hadapi orang ramai. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia, orang pasang duk kena tipu ke dunia, duk nampak kepada harta benda ni. Saya nak berhenti sini. Dia katakan sesungguhnya ada alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Tengok tu orang pasang longkon dengan kekayaan, tengok pak Allah, ha tu gitu sedak tengok Allah. Eh kalau dia kita boleh jadi supang tu kaya, sedak kali kita, senang kali kita di dunia. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik. Ni orang ramai hok pasang duk nok kepada dunia doh. Dia tengok Qarun pada hari tu, masya-Allah. Siapa ke sebut lagu tu? Kalau kita nasib baik supaya Qarun senang kali kita, harta banyak, gotu gani dan sebagainya. Tapi sambung esok deh. Iaitunya ayat yang ke-80. Orang yang Allah Taala bui kesedaran, orang yang ada ilmu, dia jawab satu pasang pun tak serupa dengan orang nak kepada dunia semata-mata. Nah, wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.